Iya. Mau pakai mic anu. Iya. Kan saya enggak kelihatan dari tatakan. Oh. Kan saya pendek kalau. Iya, enggak kelihatan semua. Iya. Iya, iya. Bisa ada di mic biasa. Ada. Iya. Oke deh. Mohon maaf, saya tidak mempergunakan mimbar karena kalau saya pakai mimbar barangkali yang kelihatan cuma kacamata saya ke atas. Sementara saya ini lagi di endorse oleh Ipang Kitang Yunas. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang dua kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Seperti salam saya tadi, tentunya sunnah hukumnya bagi saya. Tetapi bagi yang mendengarkan, wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama wajib, salam yang kedua haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, komelo di pajai masem pajang. Pak iya tu imangi komelo di pajai masem pajang, ma bereselem mana? Tetapi kapan-kapan ma bereselem lagi mata diolo, nama teto siki imam munda di mundri, maka dawalaikumussalam, tentu batal sempajata. Karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi. Ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan itu? Ternyata salam kita ketika siara kubur. Nasabah kumah siara kubur ruki disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur. Maka namun sadikum mati maning itu mati. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi muki masyarakat kubur? Tentu tidak. Namo Pak Ima lari to merde. Nalari apa dogenah? Karena di sana pasti ada uka-uka. Alhamdulillah. Engka karomi mesuriwi tanah salama kekutan dari bone. Nasamaku sadi masiri siri. Samaku sadi matane. Mawewe. Mabicara. Di tengah na kota Sengkang. Karena saya tahu persis. Kota Sengkang adalah kota santri, gudangnya alim ulama. Tetapi kedatangan saya di tempat ini memang bukan untuk menggurui, tapi hanya untuk memberikan peringatan kepada mereka yang lalai dan pengingat kepada mereka yang lupa. Engka ngekuri onrongiye, engka kak pulebone, tutung tanete malampe, liweng bulu matanre, limbang salong maluang. Untuk sapa ini nawa kupura gendogengye aga ku kena tetong riol ala biretak maneng nasabah kuruntuk nana ini nawa ku sapai rigo engka tak mamenasa amar makruf nahi mungkar wa tu'minuna billah koyak tobone idi to wajo rekwari rapangi ale tak sika jumanu mangruat depareki ritana bangkala akarama kena tanah ogi. Iyan na pu ije calak leworeng, cepaga maling temamalingi puan na. Risaulah asawan ni,
mamina sari decengnya. Seke bulu panni te pupa jombe te kotara, lutu malum pajang risale umpanua, lemba maka jadi bone ma bumpung riwajo. Jamaah peringatan yang berbahagia, ada jium orang wajo melokasa di tes-tes di cendek mahasiswa. Maka da apakah teman-teman kita mahasiswa ini orang wajo asli? Ya. Ada jim orang wajo di setiap pintu gerbang memasuki kota Sengkang. Marade kata wajo ada nana pupuang. Tetapi kami pernah mengikuti seminar Lagaligo Internasional. Kebetulan ada referensi yang kami bahas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata ada jum orang wajo yang lengkapnya adalah maradeka atau wajoe. Najaji yang alena maradeka. Tanai mi atah. Na iya to makitane maradeka maneng. Ada asimaturusen na napopuang. Itu yang lengkap. Lalu apa yang dimaksud dengan ada? Aga deseng adat. Tobone menjelaskan. Na iya desengi ada bicara melempu. Gaupa tujuh. Pangkau ketongeng. Windru siti najah. Pak batang masa dece malembangnya. Na iya pak batangnya. Ada kerenda tomo dodongin nama lempu. Tak buturenda tomo watangin nama ceko. Ia to nasapu na uanua. Ritau mak gok bawangnya. Jamaah peringatan yang berbahagia. Alhamdulillah. Ucapan inilah yang paling pantas kita ucapkan selaku hamba Allah. Yang memang diwajibkan untuk bersyukur. Kalau perintah bersyukur itu hukumnya wajib. Tentu ada landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya bersyukur itu wajib? Narampi pengelatala kokorangi fadhkuruni adhkurkum waskuruli walatakfurun. Ingatlah kalian kepadaku kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Ketika kita berada di pandemi COVID-19, tentu kita diperintahkan untuk memakai masker, jaga jarak. Ya, tentu perintah itu bermanfaat kepada siapa yang melakukan perintah itu. Sama halnya dengan perintah bersyukur kepada Allah. Tentu siapa yang bersyukur itu akan memperoleh manfaatnya. Ternyata manfaat bersyukur kata Allah dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Narekumu syukuruki pak bereku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada mereka yang bersyukur. Seingat saya, sebelum pandemi COVID-19, saya diundang ke tempat ini acara yang sama, peringatan Isra Miraj. Dan saya pastikan malam ini, seluruh jamaah, seluruh panitia, pasti pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? 3 tahun yang lalu, 2019, kita ini adakan acara peringatan di basement, lantai dasar. Iya, ya riolo kun lokat tama masih jie, nono ki jolo. Iya, tuh sih maka kita sudah terjadi peningkatan jamaah yang berbahagia. Itu bukti bahwa kita sudah pandai bersyukur. Iya, dente witite kaligrafi luar biasa. Karena tanggal 22 yang lalu saya diundang pada acara yang sama di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat di Masjid Rahoda. Saya melihat ini masjid Bapak yang ada di sini, Masjid Jannatun Naim 1112 dengan Masjid Rahoda yang ada di Kabupaten Sorong. Luar biasa. Jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang manfaat bersyukur yang kedua. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Dibebaskan dari siksaan Allah bagi mereka yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat bersyukur yang ketiga? Wa sayjazillahu syakirin. Maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika wahyu tentang emas dan perak napatur pengelata lakolebu nalido. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami tahu bahwa emas itu adalah merupakan benda yang mahal harganya. Apakah masih ada ibadah ataupun perbuatan yang bagi kita yang miskin tak mampu memiliki emas? Apabila kita kerjakan, bolehkah nilainya lebih mahal daripada emas dan perak?" Mete nabi tak makada engkamu padua narekomu jama iruduai masuli angkena na iya ulawengi. Apa itu kata Rasul? Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisanan dzakira, lidah yang senantiasa bersikir.
Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, nilainya di sisi Allah lebih mahal daripada emas dan perak. Dan yakinlah, bagi mereka yang sempat salat sunnah 2 rakaat tadi subuh sebelum salat fardu subuh, maka yakinlah bapak ibu, ia termasuk orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Orang yang paling kaya di dunia, berapa triliun itu kekayaannya, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan salat sunat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, itu lebih baik daripada khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi ku melokin mancaji itu sugi jo kabawan ima si jie sebelum salat sunnah, sebelum salat subuh itu kita salat sunat tabliyah 2 rakaat, maka kita merasakan kitalah orang yang paling kaya di dunia. Nah, jamaah yang berbahagia, bagaimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Namun pada suatu saat Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah." Jawabnya Rasul singkat, padat dan jelas, "Maka Nabi taqomeloku syukuru unzur man asfala minka, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukuruki lori pungalah ta'ala." Bagi mereka yang penghasilannya mungkin 5 juta per bulan, komeloki syukuru, jangan melihat yang penghasilan puluhan juta per bulan, tapi lihat kepada mereka yang pekerjaannya tidak menetap, tentu penghasilannya juga tidak menentu. Nah, seperti itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat yang lebih kaya daripada kita, tapi lihat mereka yang serba kekurangan dibandingkan dengan diri kita. Salawat serta taslim, mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya, petunjuknya melalui sunnah-sunnahnya, sehingga sampai malam ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan segala perintahnya, dan insyaallah kita akan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya secara mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Jamaah yang berbahagia, tentu ada tujuan yang akan kita capai pada setiap acara peringatan Hari Besar Islam. Salah satu tujuan yang akan kita capai setelah kita selesai acara pada malam ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan to change condition this day for better tomorrow. Merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang akan kita bahas sedikit nantinya. Tapi peristiwa Isra dan Miraj di apal amanan. Sejak kecil kita ikuti ceramah, pengajian, pengkajian tentang Isra dan Miraj. Nah, baca dan diandita, dari mana dan ke mana. Lalu Miraj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, dan sudah kita meyakini bahwa Allah menciptakan langit sebanyak 7 tingkatan dan tentu ada namanya masing-masing. Nah, tapi Bapak Ibu berbahagia, jadi kalau kita bahas secara ilmiah 7 tingkatan langit ini, menurut para pakar menjelaskan bahwa ada namanya langit sugro, langit kecil, yang tentunya yang dimaksud di sini adalah lapisan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi ternyata juga terdapat 7 tingkatan ataupun 7 lapisan. Masing-masing lapisan itu ada namanya masing-masing. Langit pertamanya namanya atmosfer bumi. Langit kedua namanya tata surya. Yang ketiga adalah galaksi. Yang keempat adalah gugus galaksi. Yang kelima adalah maha gugus galaksi. Yang keenam adalah observed universe, satu lintasan yang masih bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Akan tetapi lintasan yang terakhir, lintasan yang ketujuh, dikenal dengan istilah unobserved universe, satu lintasan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia, bagaimanapun pintar dan canggihnya teknologinya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan." Wahai sekalian jin dan manusia, barang siapa di antara kalian yang mampu melintasi penjuru bumi dan langit, please silakan.
La tanfuzu illa bi sultan. Tapi ingat, kamu tidak mampu melintasinya illa bi sultan, kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin yakinlah kita, karena banyak meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bagi kita yang beriman dan percaya kebenaran Al-Qur'an, semakin yakinlah kita. Nasaban nabita tanemetu alina malaleng, tetapi irada, kekuatan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, baik Bapak Ibu, tahun 80-an ada pesawat ulang-aling Challenger. Konon katanya itu adalah ulah mereka untuk membandingkan masa Muhammad tanpa menggunakan teknologi mampu melintasi 7 lapisan langit, bahkan katanya sampai ke Sidratil Muntaha. Maka dibuatlah pesawat ulang-alik itu. Tapi apa yang terjadi? Baru beberapa detik tinggal landas, pesawat itu melepuh nanre api, hancur berkeping-keping. Semua awaknya dinyatakan meninggal dunia. Dan alhamdulillah, dengan peristiwa itu ada orang yang sebelumnya tidak beriman menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah beriman, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja saya ke tingkatan Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, di situ ada dialog, pertemuan, lalu ada dialog. Pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad mengucapkan salam, dan salam serta dialog interaktif antara Allah dengan Nabi Muhammad diabadikan ketika kita menunaikan salat. Apa kata Rasulullah? Kata beliau, attahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Segala penghormatan yang penuh berkah, segenap selawat yang penuh kesucian, semuanya adalah milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan bagimu wahai para nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi Muhammad begitu berdialog dan berjumpa dengan Allah, tidak melupakan hamba-hamba Allah yang saleh. Disambunglah percakapan beliau, ucapan beliau, assalamu alaina, keselamatan bagi kami dan seluruh umat ataupun hamba-hamba Allah yang saleh. Dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh seluruh malaikat. Spontan seluruh malaikat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, testifying that there is no god but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Betapa sakralnya peristiwa ini dan dialog antara Nabi Muhammad si bawa puang Allah taala. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak salat duhur kita yang terlambat kita laksanakan, bahkan mepet ke asar? Sudah berapa banyak salat asar kita yang kita laksanakan terlambat, bahkan mepet sampai ke maghrib? Berapa banyak waktu maghrib salat kita mepet ke isya? Berapa banyak salat isya kita yang kita tinggalkan karena banyaknya acara-acara? Berapa banyak salat subuh yang kita lupakan karena ketiduran? Jamaah yang berbahagia, inilah hikmah yang akan kita bawa pulang nanti, agar supaya kita merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek. Yang biasa salat fardu di rumah, mari kita mulai sebentar subuh, kita melangkahkan kaki untuk berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Tidak ada alasan untuk tidak salat berjamaah di masjid. Sedangkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, beliau adalah orang yang sudah tua, buta. Begitu tahu kalau Rasul ada di sampingnya, natanya Nabi tak maka daya Rasul, engkau garek perintah sempajaku masih jie bagi laki-laki. Maka daya Nabi tak iya engkau memang bagi laki-laki. Sangat-sangat dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid. Maka daya Abdullah bin Ummi Maktum, maka napele iya na utaka macatoni umurku, tidak ada yang bisa tuntun saya menuju ke masjid. Maka dia Nabi tak betul, saya melihat kamu seorang yang buta, tetapi mengkalinga moga samena pak bangiku masih jie. Maka dia Nabi, maka dia Abdullah, madece mengkalinga na pak deto ku taru taru utamika.
mati Nabi tak maka ada kuming kalingai sambil napa bangi berarti Mr. Tony itu balik maka dia tegi monro tetom masih jie sehingga tidak ada alasan bagimu untuk tidak salat berjamaah di masjid. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya rasul itu Nabi tak kubur di masa sempajang, dia balik menghadap ke makmum. Untuk apa menghadap ke makmum? Sesungguhnya bertujuan untuk mengabsen satu persatu. Mana si A, mana si B, mana si C. Saya pernah ceramah di rumah jabatan, di masjid rumah jabatan Bupati Bone. Nah, tabe upadangi waktu kuman ceramah, maka dekat tabe puang, seandainya Pak Bupati yang menjadi imam salat duhur di Masjid Agung, purana masem paja Pak Bupati gili mengabsen. Mana kepala dinas pemberdayaan, mana pimpinannya capil, mana BKPSDM, mana dan lain-lain, tentu iro kepala dinas na perintah mana toy anak gurunda, maka dalo kalau kukomu mak beri jama kuloroi inasabak Pak Bupati itu imam napseki, dan jam yang berbahagia itu bagusnya kalau pemimpin memberi contoh, ya tidak perlu ini sebenarnya banyak kata-kata, action pasti diikuti oleh seluruh masyarakatnya jamaah yang berbahagia, itu tujuannya. Nah, makanya sampai sekarang banyak juga imam ya kupur di masa sempaja na putar atau alena menghadap ke makmum, masalahnya ya ku ya tudah kumun dina dina tangaki cukup tutu materu teru padahal tujuannya adalah untuk mengabsen satu persatu, mana si A, mana si B, mana si C. Nah, jamaah yang berbahagia, selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini dua kalimat syahadat yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Nah, kalau penjelasannya kurang lengkap, bisa buka-buka YouTube. Lihat ceramah saya di YouTube, kalau sudah dapat, saya minta tolong di like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Saya doakan supaya rezeki Bapak Ibu semakin meningkat. Nah, tabe, la ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada peribadatan yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisah, apa itu khalisah? Ucapan itu akan nampak dalam perbuatan. Ya, kapan tidak nampak dalam perbuatan? Ya hanya lisannya saja. Bukan dengan hati, bukan dengan perbuatannya. Karena yang dimaksud dengan khalisah adalah ungkapan atau kalimat yang kita ucapkan akan nampak pada perbuatan kita. Maka diturunkanlah berbagai macam bentuk-bentuk ibadah untuk membuktikan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Salah satu ibadah dari membuktikan kalimat la ilaha kebenarannya itu dengan pelaksanaan salat lima waktu. Tapi Bapak Ibu berbahagia, jangankan kita, Nabi saja masem pajak mana? Onco pasti ini ya, cuma yang berbahagia. Sedangkan Nabi masem pajak, Nabi ya gak macapa. Asalnya Nabi, tetapi dia masem pajak, cuma yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu berbahagia, Nabi Musa, jaka dia ke pengelah ta'ala, la ilaha illa ana. Dia gak puas tak gedina iya, ya innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Tuhan, la ilaha illa ana, degagat puang sagadina iya pa'budni, pengelata na perintah Nabi Musa, na suruh Nabi Musa pa'budni sumpaka wa akimis salata li zikri patattungi sempajangi untuk mengingat saya. Dan yang berbahagia ini Nabi, bukan hanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa wajaladi mubarakan aynama kuntu, aku dijadikannya sebagai orang yang diberkati dimanapun saya berada. Wa usani, dan Allah memerintahkan kepadaku bisalati wa zakati, untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama saya hidup di dunia. Jadi iro sempajangnge siwa waseke e wadi moda dipigoi tetapi mati pi. Ya pan Nabi Isa ya kadeku pengelah ta'ala madum tuhaya, selama saya hidup masih diwajibkan untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Pak angka maku tanah, oh iya Ustaz, angka mau kelala daya sempajang, maka daka angka lala daya sempajang iro denri ayah upo, yang pertama mati po, jadi ku cukup mas sempajang mati bawah no. Ya nasabah, ya wa ausani, kata Allah dalam Al-Quran, wa ausani bisalati wasaka madum tuhaya, Allah mewajibkan kepada saya untuk mendirikan salat dan membayar zakat selama saya hidup. Jadi kutubupi wajib salat, wajib membayar zakat. Yang kedua,
orang yang tidak wajib salat, tidak wajib puasa, yaitu orang yang gila sampai dia sadar. Jadi kucaki masam pajang, pajang bawannya letak. Ya kujangge ki dina wajib ki sempajang. Ya, yang ketiga, orang yang tidak wajib salat adalah orang yang tidur hatta yastaikis. Orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi kucaki masam pajang atin roki matrutaru. Karena tidak wajib salat bagi orang yang tidur. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang keempat, yang tidak wajib salat adalah anak-anak sampai dia balik. Jadi kucaki masam pajang anca di anak-anak kima teru. Ya kumami raja ki ini tutu nama kasidah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib salat bagi anak-anak sampai dia balik. Nah, kemudian la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Rukun pertama adalah la ilaha. Artinya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali illallah, itu rukun yang kedua. Illallah itu artinya penetapan atau penguatan bahwa Tuhan yang pantas disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah? Itu ada empat rukunnya. Rukun yang pertama, kalau kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah, Rasul Allah, rukun yang pertama meyakini kebenaran apa yang disampaikan Rasul kepada kita selaku umatnya. Rukun yang kedua, melaksanakan segala perintahnya. Rukun yang ketiga, meninggalkan segala larangannya. Rukun yang keempat, kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah, adalah beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada kita selaku umatnya. Nah, pertama yang akan saya sampaikan, koto melok masem pajang, pasti yang pertama kita kerjakan adalah takbiratul ihram setelah kita berwudu. Tabe, takbiratul ihram, karena untuk meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, rukun yang keempat, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada kita. Tabe, ketika kita takbir, takbirnya itu hanya ada dua model. Yang pertama adalah yuhazi ala uzunaihi, rata dengan kedua telinga. Ya, itu model yang pertama. Model yang kedua adalah rata dengan kedua pundak. Jadi kota masam pajang duan rupa bahwa modelena. Yang pertama rata dengan kedua telinga, yang kedua rata dengan pundak, yang umum dikerjakan oleh ibu-ibu atau kaum hawa. Tapi bagi laki-laki biasanya yang kita kerjakan adalah yuhazi ala uzunaihi, rata dengan kedua telinga. Tetapi angkatowi ta masam pajang liwatosi ega haluan nanala. Seandainya dia dibeluk nelepak ki pogo jari. Jamai berbagai Allah. Terlalu banyak haluannya, tidak usah mengada-ada. Ya, ini ahlu sunnah wal jamaah, tabe jamaah yang berbahagia. Kita beribadah sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Takbiratul ihram hanya ada dua model. Kemudian begitu mengangkat tangan, tidak semua tempat pada salat itu yakatun tujri. Ya, jadi mengangkat tangan itu takbir itu hanya empat tempatnya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir pada saat kita mau ruku, yang ketiga takbir pada saat bangkit dari ruku, yang keempat tempatnya adalah bangkit dari tasahud awal. Yang itu bawang apai dia kai jari. Jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian begitu kita mau sujud, tabe jamaah berbahagia, komeloki sujud agata jolo di patepah ko lantai. Jari tak gajolo atau tu tak jolo, macam-macam jawaban. Engka makada ya usas jariku jolo, engka tu makada utuku jolo. Ya, ternyata jawabannya semua dibenarkan, semua dibolehkan. Ia roma pedih lekena jari tanah jolo iba tepah. Ia rodemu panama pedih lekena masih sehat-sehat saja, utu tak nak jolo. Tetapi engka cara cek disalah. Ustaz, itu yang salah. Nah, cocok mana maksudnya? Domi modele. Ia salah. Nari kulin rota jolo tepah. Ia kulin rota jolo tepah bahaya. Mangga terpak tele. Macam panitia. Masih baru tahu. Kau tidak ulut tak merpak.
Najam yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya juga pernah saya tanyakan di sana di Manokwari, kada dari Sorong terus ke Manokwari. Saya tanya, "Iya ko masam pajaki maka pedeki ge atau ipamile matai?" Angka maka da, "Oh saya Pak Ustaz, upamile mataku." Angka to maka da, "Maka pedeng." Maka da ka itu dua jawaban. Pak Dena mungkin ada jawaban ketiga. Dena mungkin mile cawali maka pede cawali. Jamai berbahagia. Jadi kodena kepada mesti mile jamai berbahagia. Tapi sebelum saya jawab, yang mana yang benar? Maka Nabi tak kendati pun kamu salat, nareko mita ko dua mabolong labek ku sedepemu, apu jak bawa nimunui tanpa membatalkan salatmu. Apa itu dua yang hitam? Namun ini masa sempaja ko mita ko kala jengking dan ular kobra labek iolomu, iya kodena itu memitau apu jak bawa ni. Ya tapi kau mitau pajak namanya berbahagia. Ah itu pertanda kau masuk pajak di pamile matai de dia kapedeng. Jam karena ada dasarnya. Nah, jam yang berbahagia. Kemudian pertanyaan saya kepada bapak-bapak yang pakai sarung, iroli patak lecek tege merekna. Lecek di awaga atau lecek diase? Yologa atau mondri? Rata-rata merekna lipatna tabe na lecek di awa, na lecek mondri. Nama sempaja tu di mondri tak napa mile matanna loi tak kabre na baca lipata Allah wa dimor lah langsung lenya konsentrasi gara-gara orang tidak mengerti adat adat ataupun etika ia kuma sempaja ki di pelece biasa i merek na lipata namun lecek mondri biasa lain apa dilulung napa dipotok-poki baju gamis dena tu gagak baca di mondri pak makan ke mak dupa-dupa meretang kena wadimor kena gajah duduk ya jamaah yang berbahagia. Tapi ada lagi yang paling seru menjelang pemilihan presiden yang lalu saya diundang oleh direktur rumah sakit ya acara maulid kapan waktunya Pak Ustadz untuk ceramah di rumah sakit di masjid rumah sakit. Begitu saya mau salat sunat, begitu tiba di masjid itu, tiba-tiba angka nak muda mak baju partai etama aku masjid. Pasti loka masem pajak mak pakar aja masjid, macawi apun tudang kurang lebih 50 cm dari lutut saya. Lona tak kabir terpaksa baca wajudna coblos nomor 2. Terpaksa leceh ka masem pajak paya samana saja nomor 2 di lucu do biasa. Jamaah yang berbahagia. Masa mak kampanye ku masjid itu tidak boleh jamaah yang berbahagia. Kemudian boleh kamu meraja ku cita kabupaten shopping engkau tahu makutana ku iya iya melalui messenger ustaz engkau nasa dendewe wasi depe mas sempajang mat tentu dena sempajana maka dekat mana kepat tentu dena sempajana tu maka dekat mat tentu pak watu nama tahiyya na pakai doke do pak jelok na asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu Allah wa rasulullah jadi langsung saya telpon maka dekat tabik na namu iko detu nasa sempajamu maka dah maga tosi kak iya ipat tentu tu dia sesempat jaku maka dah kamat tentu dia sesempat jamu iko pak maga main ke pajal lo ni tu miti tai nak kamat tu pajal lo mu iko jamah yang berbahagia nah harus sedangkan mas sempajak nurusukmu pasti dah pena ojo pasti ku dia sempajak pasti mega urusan jamah dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu bapak ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Nah angkat tu mas sempajak ustaz tabe loka makutana agak tahu si pelik gunana engkau kita toko pura masam pajak na sapuru linrona letuk sadana maka dekat mega meturu samu iko iya urus samu tono we mujama maka de ustaz ka makutana ka maka dekat utane ki pelik jolo ini ya ko masam pajak ki aga pambulanna maka de takbiratul ihram aga pacapurenna maka de salam ke kanan dan salam ke kiri utane ni maka de kamaganna muitai na sapuru lindo na teletu sadana maka de pura pita wita ma berseleng maka de katabe kupura ni ma berseleng letu ni sempajangi jadi kupura ki ma berseleng maka lo elo mani bawang na moloko salto de kapitula di olo cungkir balik ke belakang de kelima asani sempajata pak pura toni ma berseleng jamaah yang berbahagia bahkan salam ke kanan itu yang fardu salam ke kiri itu sunnah jamaah yang berbahagia. Baik, kemudian selanjutnya, Pak Ustaz, engkau tahu tak Thomas sempajang, ia kupurai matahia, eloni mak berseleng, na buka tak 5 tahun nah, na pemak berseleng ke kanan, begitu salam ke kiri, dia tutup yang kiri. Icoba-coba tane, mana kamu buka 5 tahun muna paku mak berseleng ke kanan, maka dia ubuka babanna suruga, Pak Ustaz. Ya, magi mu tutup oleh abiyo, maka dia tutup babanna ranaka.
magallo to deng kalingala sanna. Persoalannya mana dalilnya? Ko degaga dalilena aja sana jolo kasih di jamai. Jamai yang berbahagia. Jadi sebelum kita salat tentunya kita membersihkan diri dulu kita, membersihkan diri kita. Tabe ya kuloki majenne tabe magallo lade nareku majenne tudaki. Tapi bukan berarti beruduh dalam keadaan berdiri dene sajenne ta, tetapi seakan-akan kurang berakhlak, seakan-akan kurang beretika. Tapi engkau tu masih hiji magello ajene kena ada tempat duduknya, tetapi idi munrie belakangan tiba dedule majenne kurutudang nasaba engkau tu makurang ngajar majenne yolota na pendek sepatunna kurma cekeng. Jamaah yang berbahagia, padahal itu tak nonro acekeng tempat duduk yang dibikin oleh panitia, karena lebih abdal kita berwudu dalam keadaan duduk. Tetapi bahkan ada lebih parah lagi, majenne tetok lo kelalas malus-losu. Ustaz, iga nama jenis tetap malus-losu, maka dekat nulis kamar biasa di jamaah, cuma kita tidak sadari. Oleh contoh, kamar mandi yang bagus, bagus pintunya terkunci rapat, tertutup rapat, tidak ada celah dari jendela yang bisa orang mengintip kita mandi. Rata-rata orang yang mandi di kamar mandi sebagus itu, rata-rata semua mandi berdiri dan telanjang bulat-bulat. Tetapi karena metal ada cemiku kamar mandi, bang itu di lorong masih je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napi nasadari alena. Maka dewi meti takak cemme. Pada mana lorong kutama, na lorong ni depo kupajai. Tak kelakum ke di kamar mandi. Lotona pale majenne. Kwe kalau lepas di tamu dele na korwane, majenne tetto malu sulosu. Ya, napa ku matu maju mata matahiani di awa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lebih jabi modelnya kumakun rai, kumakun rima jenis tetap malus-lusu. Maka dari itu modelnya, pemerintah ini bisa aja. Mesti muncini rokok, malus-lusu topa. Nah, maka dia pun ngelak tala malaika, engkau tau mak jenis kundo di mesangeng alau. Ya, tapi lo kamu cata igasen, kau perlu gambar sama modelnya. Nah, persis munci bisa aja, takka pun malaika boleh muntin, lari penra malaika malapuro. Maka dia buat dega gawita, ma petang, dega gawita tau, nyara bawita tetap rodintri. Kan nyara itu tetap munci malus-lusu, makanya lebih bagus. Kau boni mak jenis, ala di handuk dia bidai. Alani alipak dia kawi diasai. Napa pada cengi itu data. Napa ki majenne. Jamai berbahagia. Begitu menuju ke masjid. Barang siapa kata Rasul. Majenne memang dikubolana. Napa lok ke masjid imak beri jama. Langkah pertama adalah pahala. Langkah berikutnya adalah menghapus dosa. Setiap pergantian langkah. Pahala dosa. Pahala dosa dihapus. Pahala tertambah bertambah. Dan pahala dosa yang dihapus. Jadi pada imam bela mula tak boleh masjid. Pada mega palana, pada mega dosa tak dilolo di dalam perjalanan. Dasarnya lagi, napa kita maku masih jie, nawere memeni apalah pengelatala, pada apalamna nareko, kita sudah melakukan ibadah secara berjamaah. Untuk berjamaah, tentu ada aturannya. Makanya denre, adinda Agus, ya, anrita ina sorong imang, ya, menangge, liwa metogel lo bacana. Tajwidnya luar biasa. Dega kapat tujuh macam di imam kongkali tadi mundri. Luar biasa. Makanya aturannya untuk mencari imam, siapa yang paling bagus bacaannya, ya narokasi dialah imam. Jangan pandang dia anak-anak, dia remaja. Yang penting bagus bacaannya, ya dialah imam. Tapi kuno kampung-kampung, kuno di bone, engkau ngeto imam dini sengalena. Poso ni, moreore ni, maka jatuh ni tajwidnya. Nah, dia mengundurkan diri. Berbahagia. Ya, jamaah dimulakan. Ya, tahu dirilah maksud saya. Karena yang paling bagus bacaannya, ya itulah yang menjadi imam. Tetapi ada aturan yang kedua. Kau pada bacaan Ustaz, cek itu boleh boleh, cek itu amas sangeng, ini itu amas sangeng yang menjadi imam. Kenapa? Nasabah tamu tidak tahu menau tentang kondisi jamaah di masjid itu. Nah, puji ke malam pelak depak pemupunah, atau sisa nah puji memponcok lade, keluar lahu dibagi dua. Jamaah yang berbahagia. Tapi, pura kejadian, ini ada orang musafir, kan ini masjid tak? Masjid pinggir jalan. Pasti banyak musafir yang lalu-lalang. Loni kamu mengkelingan pintu atau sepak baru-baru tak kapu pamekai. Mitane ro pengaji masuk ko putih metok ko tidak. Maka dek utama matu pengaji apalagi haji baru loyala barakana. Napa dipancing? Lupa tonga macam jima. Iya, padahal dipancing oleh panitia. Nah, apa yang terjadi? Raka pertama papa mumpuna surah Yasin napa mumpurang. Raka kedua al multabarakah. Sangin lato-lato mana di munri makmunna. Sangin kajok-kajok. Tendre-tendre mana ni utuhna makmunna. Nah, dia pernah rokok puah imak diolo. Angkana matan roh maka dan nandre kak say.
Kumak dari jamak mubak baca ke rumah si ji pak tak liwa halam pira bacaan imam ni. Jam yang berbahagia. Jadi imam itu nak yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Lihat kondisi jamak. Maka itu perlunya tamu jangan menjadi imam di kampungnya orang. Ya, tapi pada baca tak pada kita amesangeng, ya. Tapi irusik di kalau lemu pak, irusik di kena binina. Yang lebih abdal menjadi imam adalah yang sudah berkeluarga. Yang bujang, tapi mundur menjadi makmum. Kenapa bujangan? Tidak dianjurkan menjadi imam selama ada yang sudah berkeluarga, karena kalolo belum sempurna imannya. Kapan sempurna imannya pemuda? Kalau sudah ijab kabul pura di depan nikah. Bahaya kalolo menjadi imam. Engke calon matona di mun riman saji makmum. Oh masa panjang mengaribi napa dicengi baca anak apalah anak konsentrasi tapi nan lupi rakanna. Ya, ya apa sepanjang mengaribi napa genep patan rakam. Kenapa nasabah ada calon mertua di belakang? Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, pada bacana, pada umurna, pada tua mesana, pada purma bene, tapi rusih dina picit di benena, rusih di dua di benena. Itu yang kedua ala ima ya dua benena. Kenapa yang dua istrinya Pak Ustaz? Iya, yang penting mengelola bacana. Ada ceramah saya di YouTube. Nah, saya katakan di situ, "Pankehu mata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Nikah se dimakun reka minamu puji. Nareko pura ko ma bene namu lombu musadi masna pagene lalo dua. Nareko gene ni dua de pemucau wa sulasa pagene telu. Nareko gene itelu de pemuposo wa ruba pagene apa? Wajib tum Allah tak dilupa wahida. Jika kamu tidak bisa berlaku adil pa wahida cukup satu saja. Nah bapa ai dua ni benena. Berarti nur le berbuat adil. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang adil. Itu maksudnya. Tabe, Ustaz, pada bacana, pada umurna, pada tuan mesanga, pada dua benena. Itu karena ya Allah iman dah dua mana si benena Ustaz. Lihat rekornya. Irosih di napis uleng, genen dua benena. Irosih di 5 tahun ni, cek ini periode, maka pilih yang sudah berpengalaman. Ha, itu implementasi dalam salat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Muhammad namanya tetapi sifatnya Ahmad. Yero Ahmad kuyuki arai persis mak gambar atau mas sempajang. Alepunna tertong hanar roko mimna suju dalen la tudah matahia. Jadi ku melok ia ngaku sebagai umat tapi go nikasi tertongi. Tapi go iroko eh, tapi go isuju eh, tapi go itu dah matahiyah eh. Tetapi ku dipigo siro sempajangi, tabe jangan lakukan beberapa perbuatan. Karena kalau kita lakukan, namo mati dulu kimas sempajang. Umrah berkali-kali, haji berkali-kali, semua akan dihapus pahalanya oleh malaikat. Apabila yang pertama, iyakum wal hasad. Ya jauhilah perbuatan dengki, iri hati, mapedi hati. Nah sebab kongka tau mapedi hati capu apalana pada akan reda api rihaju mata buik harok itu yang kita mapedi hati Pak Ustaz menrek dalek na bali bulana alena menrek tensin na jamaah yang berbahagia. Itu salah satu contoh mapedi hati. Nah kemudian yang kedua, wa in asyrakta musyrik engkaya dan wangi sakadina pungalatala, hapus juga, habis juga kita semua punya pahala dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Yang ketiga, barang siapa muslim yang memelihara anjing bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuan untuk menjaga ternak atau menjaga kebun, maka sesungguhnya setiap hari dikurangi pahalanya sebanyak kiratani, sebanyak 2 kirat. 1 kirat itu ukurannya sama persis dengan besarnya gunung Uhud yang pernah kita saksikan. Maka kongka meto asu di piara matu kulih suki ala pesabawan nih. Jangan berbahagia daripada rugi kita setiap hari, rugi kita setiap hari. 2 kirat dikurangi pahala kita setiap harinya. Dari jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kira-kira cukup sampai di sini yang serupa sampaikan pada hikmah Islam Miraj pada tahun ini. Memari pengelola taala nawari kita muwajjaba napin lagi umur malampe, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua, namun jika ada hilaf dan salah semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi
Abdul Hafidz Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naidi, si salau katimu, nato siat dampen dampengeng. Afdalun dua surah Al-Fatihah, sebaik-baik doa adalah surah Al-Fatihah. Mohon kilasan hati Bapak Ibu untuk mengaminkan doa yang akan saya pimpin. Semoga pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah mendirikan salat lima waktu. Al-Hazihinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, bunga dedap di atas parah anak darah pasang pelita, jika tersilap tutur bicara jemari disusun maaf dibinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca surat sudah kelam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.